Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat dalam belajar membaca Al-Quran ya. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar bersama tentang hukum bacaan mim sukun dan pembagiannya. Apa ya yang dimaksud dengan hukum bacaan mim sukun? Hukum bacaan mim sukun adalah hukum bacaan yang berlaku setiap kali ada mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah. Adapun hukum bacaan mim sukun dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama idgham mimi, yang kedua ikhfa syafawi, yang ketiga izhar syafawi. Sekarang kita akan belajar bersama tentang hukum bacaan idgham mimi. Ada yang tahu apa itu bacaan idgham mimi? Agar adik-adik lebih paham, simak terus video ini sampai akhir ya. Hukum bacaan mim sukun yang pertama adalah idgham mimi. Idgham mimi atau yang juga mempunyai sebutan lain idgham mislain adalah hukum bacaan yang terjadi apabila terdapat mim sukun bertemu dengan huruf mim. Cara membaca idgham mimi adalah dengan memasukkan mim sukun ke dalam huruf mim setelahnya, sehingga seolah-olah mim tersebut berharokat tasydid dengan disertai dengungan. Sekarang adik-adik ikuti ya contoh-contoh bacaan idgham mimi yang kakak baca. Alaihim muqsadah. Sekali lagi, alaihim muqsadah. Perhatikan ya adik-adik, dalam bacaan alaihim muqsadah terdapat mim berharokat sukun bertemu dengan huruf mim, sehingga bacaan ini disebut dengan bacaan idgham mimi. Kita lanjutkan lagi ke contoh berikutnya. Fi qulubihim maradun. Sekali lagi, fi qulubihim maradun. Perhatikan lagi ya adik-adik, di dalam bacaan fi qulubihim maradun terdapat mim sukun bertemu huruf mim, sehingga bacaan ini termasuk bacaan idgham mimi. Kemudian kita lanjutkan lagi ke contoh berikutnya. Rabbahum min fawqihim. Sekali lagi, Rabbahum min fawqihim. Perhatikan ya adik-adik, pada bacaan Rabbahum min fawqihim terdapat huruf mim sukun bertemu huruf mim, sehingga bacaan ini juga termasuk bacaan idgham mimi. Sudah jelas ya adik-adik? Alhamdulillah, adik-adik pasti sudah bisa kan membaca bacaan idgham mimi. Pada video selanjutnya, kita lanjutkan pada hukum bacaan mim sukun yang kedua, yaitu ikhfa syafawi. Sekian untuk pertemuan kali ini, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya adik-adik. Simak terus videonya, dan jangan lupa dukung kami dengan cara like, share, komen, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.